Untuk pembelajaran hari ini yaitu pola gerak dominan pada senam. Pola gerak dominan adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya keterampilan sehingga perannya dianggap dominan. Sedangkan kombinasi gerak senam merupakan suatu rangkaian gerak yang menampilkan beberapa gerakan yang termasuk pola gerak dominan. Macam-macam pola gerak dominan yaitu pendaratan, posisi-posisi statis, gerak berpindah, ayunan, putaran, lompatan, layanan, dan ketinggian. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami kombinasi pola gerak dominan untuk membentuk keterampilan dalam senam menggunakan alat. Peserta didik mampu mempraktikkan kombinasi gerak. Thank you.